Wong nak eling hubungannya ambek Allah mau hubungan nikmat, hubungan sisi nikmat, sisi muamale Allah ambek kita memberi nikmat. Iku mesti ya tawalladu minha al-mahabbah wasyukru. Lah nak wis syukur iku dawe Syekh Nawawi wal istighol bi syukri batinan wa dzahiran kama yuhibbuhu wa yardo. Sing kita arep-arep nggih wa yuhibbuhu wa yardo. Akhire Allah seneng kowe, Allah ridho. Jadi tetap di bujo judes tapi wali. Kok ceritanya wali-wali di sini? Bujo di judes tapi tetap wali. Bahkan di antara syaratnya wali, sebagian menjadi kudu bujo ini. Judes itu syarat ngerontok berat. Tapi nak itu satu-satunya cara. Gak. Monggo mawon lah kalau gimana. Kalau ingin ini dino setu. Dino setu ini kalau teng sarang. Wonten Menteri Mendik. Menristek Dikti. Teng acara Gus Yufur. Terus sebetulnya malamnya itu diajak Gus Yufur di Jepara, tapi beliau dengan kearifannya nyuruh kalau teng Jogja mawon, terus beliau yang di Jepara memang harusnya sama saya. Tapi dari awal kalau gak tidak memastikan. Beliau milih saya di Jogja, beliau yang di Jepara. Terus di acara itu beliau cerita. Memang itu ada di kitab itu ada. Jadi ada sahabat itu unik namanya, tidak sahabat tapi sahabat. Jadi satu-satunya orang yang nyakang ning dunia keluar. Tidak sahabat tapi sahabat tapi tidak sahabat. Jenenge Abu Muslim Al-Haulani. Kulo gadah tarjamah tu Abu Muslim Al-Haulani. Kulo gadah banyak lah tentang keramatnya Abu Muslim Al-Haulani. Sebagian saya dapatkan itu dari kitab Fathul Bari. Tapi Gus Yufur kemarin juga cerita, Abu Muslim Al-Haulani itu sudah Islam zaman Nabi. Tapi gak menangi Nabi. Jadi wis Islam, jadi ini Islam biyadi sahabat. Jadi kemana tangga-tangga ini sewan Nabi, dia ini diwirung sewan Nabi. Akhirnya dia ini termasuk tabiin, padahal dia hidup zaman setelah dia iman, pinter, moro Medina. Dulu perjalanan kan susah, karena gak ada pesawat, macam-macam. Makanya sampai Medina Rasulullah wis kabudut. Makanya dia tidak dihitung sahabat karena tidak pernah melihat Nabi. Sebetulnya yang mirip-mirip ini Uwais. Tapi Uwais itu ada beberapa riwayat yang katanya nemuin Nabi, tapi gak juga sebetulnya. Nah, Abu Muslim Al-Haulani itu di antara keramat yang terkenal. Niku bareng mulai bersama Nabi ra ketemu. Wong iki keramat. Kula gadah kitab tentang keramatnya beliau, Abu Muslim Al-Haulani. Mulai bojoku yo sing wedok terus wong wedok. Wong bar mulai sowan Nabi tak koki pertama. Pak, di dhuwit ta ora? Dadi ra takok ketemu Nabi ta ora wis gak penting jare ya Allah Karim dadi sekurane kuno menawa trimo sowan kiai sowan Nabi lho ora ditakono ketemu ta ora takokane kok lunga iku dhuwit lho kan ana meneh dhuwit sowan ya mulane nek nak muni ngono kowe bar kok ditit bar ngaji sik nggo kitab nasok iku libat takok iblonjo iku wis gak apa-apa iku koyo Abu Muslim Al-Khalan pak ana dhuwit tiga apa? Ya aku tuku roti. Oh, ngarapkan roti. Terus ini aku tuku pecel, bu. Gudangan. Ya aku tuku roti. Ada sak dirham. Ya ora cukup. Ini tak tukoknya tepung. Enggak benda di cukup. Maksudnya ora tuku matengnya tuku mentah. Ya tukoknya. Jadi orang ditakoki ceritanya Nabi piye, Medina piye. Gak penting. Penting itu. Allah Karim. Barang tuku. Ini aku wali, Abu Muslim wali. Apa itu roti, kalau desa dirham, ketemu pengemis. Dijaluk. Orang dikai. Saya mau dini bujuk. Jadi dia nangis, ini satu-satunya peristiwa. Saya agak sodako mergawati. Bujuk. Jadi, ya Allah, maklumi kami. Berarti bujuk udah sad. Wali Abu Muslim takut. Bareng toko neng toko tidak wong ketemu melarat meneh ngidari yang satu ketemu lagi karena ning dinggon pengemis mulai dhisik ya guys gunane kuno ngidari sitok ketemu akhirnya dianggap kok nganti ketemu nah iki peringatane pangeran kon ngekeki dikekno sing atir tok akhire gak sida blonjo toko sanggeng wedi ndek-ndek ku akhire kantoke disipasir mulai toko meja melayu. Yo no, wali melayu ku yo no. Mane kena sering delik ku terus no, yo terus. Mai. Melayu terus wanine mulai ku bengi, mergo dene pikirane nak bengi wis
paling wong lak wong wedok kan ono ngamuk kan beda isuk tok kan. Pengalaman-pengalaman ya. Jam piro biasanya ngamuk? Esok nanti jam piro? Jam 10 wis baru urung. Bar. Bengi. Aman ya. Buktine wong marat-marat tukaran yo anake akeh, berarti kan ngamuke kan ono durasine. Bengi mulai, mergo umume bengi kan wis dam. Barang mulai dak bengi ternyata disuguhi roti enak. Dene kaget. Padahal dek wis wedine, Bu. Uji nyali yo. Timbang ning ngendi? Sangit ndi? Sangar ndi? Sangiran ndi? Ora sing iku lho sing digo open itu. Sarangan apa? Oh, iku uji nyali tenan mulai. Wis diamuk lah sementing wis bengi lah. Oh, siap dene, siap dengan ya siap tetep wedi maksudnya ora kok. Ini mulai ternyata roti wakil gak kayak biasanya, terus semuanya kualitas A, mergo tepungnya kualitas A. Loh, kok iso mangan roti? Lah mau tepung sih buat tuku. Semenjak itu dia sadar tak wali. Loh, tadi. Jadi nak kue kemen jadi wali, ya gue mau. Jadi, kalau khusyir pasti, nah hari kamu itu kok bisa pasir lagi si pasir kok ada moro muntilan naga itu kan menawa Abu Muslim ya getun kok ngisinya mau sak kresek ngerti adiknya wali disini sak karungin sayangnya roh terlambat aduh ya dia ngerti nak wali lah apa mau sak sak kresek. Tapi nak rakus ora sido wali kan ngono. Lah nak critane kudu lujen iki cerita-cerita bojo judes mari wali. Ki dadi wali abot to dalail ra kuat. Wiridan satu-satunya sing wis ana kan bojo judes. Itu perangkat yang sudah disediakan Allah Subhanahu wa taala. Iki kowe. Ayo ki milih dadi wali opo? Melarat gak betah. Sugih urung sugih. Satu-satunya cara sing wis ana kan opo? Bojo judes. Iku ana wong dolani kancane. Jale Zaid nek temudi Amr lah mantas dadi wali Amr temudi nang alas golek kayu muga-muga dipangan macan nglanang rono gunane iku nek crito niku dulu jen jare kancane astagfirullah nasibe kancaku dipucu pas sampe balik kanan mulai cara saiki mungkin 15 meter kancane iku teko iku nggawa kayu digo macan dadi kancane mlaku gurine ngono macan sing nggawa macan, orang kebu macan, macan itu tunduk bek wali, sing jalur mau bojo judes. Akhirnya ya, kok kancaku keramat, mau tanya bojo judes boleh keramat. Ya wes akhirnya singkat cerita, kang beberapa bulan, kancane rono meneh, kancane rono meneh, mbak bojone jenengan temudi, tapi ini ganti bojo, pegatan. Oh nembe teng alas, jenengan apa nih kancane, itu nggak akan selamat ge, wah buat nenten alar melintang. Oh enggak, kan ngentai ini. Ya tentu enggak dalam rumah kan ngentai ini dengan Arab nopo pengusola sebagai kan ngentai. Bujune teko iku mikul, mikul kayu, mikul kelu. Teko, kang, aku rene iku bener keramat dan saya keserah keramat. Cuk bujuku solika. Aku es gak keramat. Siapa kau nato? Cuk bujuku solika, keramat iku hilang. Aiki, istilah wae iki lha diku. Ki nara percaya dulu nek kita buku dulu jene. Ya milih di. Iku ora milih ra milih wis terjadi nek iku. Ya sik wis milih dhewe engko engko dirembuk be aku wae milih sik.